Oke, kali ini akan kita simulasikan pemberian pakan ternak kepada entok ayam juga bebek dengan daun trikantera. Kita potong dulu. Kita pilih yang masih cukup muda ya. Ini sudah banyak yang kita potong. Ini. Nah, ini kita pakai untuk pakan campuran mengurangi kos pakan ya. Kita potong dulu ya, sudah kita dapatkan beberapa helai daun. Selanjutnya kita lakukan perajangan, kita sesuaikan dengan ternak yang akan kita beri makan. Ini bekas pemberian pakan waktu sebelumnya, kita pause dulu. Oke, setelah selesai perajangan, kita masukkan ke dalam wadah. Kurang lebih seperti ini untuk entok ayam dan juga bebek dewasa. Kita punya alat pencacah otomatis, lebih efektif ya pekerjaan ini. Ini sebagai pakan campuran atau tambahan atau alternatif. Kita tambahkan juga. Oke. Setelah ini kita akan tambahkan sedikit air agar tidak watuk ternak kita. Kita pause dulu. Oke, sudah kita beri air. Setelah itu mari kita berikan pada ternak kita. Sudah kelaparan. Sangat lahap ya, luar biasa. Entok, bebek, juga ayam. Ini ayam petelur, kita coba berikan ke mintinya. Wah, keren, lahap sekali. Sekian.